Like an angel set me free. Where are you now? Do you feel safe? Kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut vivipar. Dulunya, hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Pada perkembangannya, tahun 1912, kelinci diklasifikasikan dalam ordo Lagomorpha. Ordo ini dibedakan menjadi dua famili, yakni Ostonidae dan Leporidae. Asal kata kelinci berasal dari bahasa Belanda, yaitu koninje yang berarti anak kelinci. Jenis. Secara umum, kelinci terbagi menjadi dua jenis. Pertama, kelinci liar. Kedua, kelinci peliharaan. Yang termasuk dalam kategori kelinci liar adalah terwelu dan kelinci liar. Dilihat dari jenis bulunya, kelinci ini terdiri dari jenis berbulu pendek dan panjang dengan warna yang agak kekuningan. Ketika musim dingin, warna kekuningan berubah menjadi kelabu. Menurut rasnya, kelinci terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya Angora, Lion, American Chinchilla, Dutch, English Spot, Himalayan, dan lain-lain. Khusus Lion sebenarnya adalah hasil dari persilangan luar antara Angora dengan ras lainnya. Masa perkawinan setelah beranak, 1 minggu setelah anak disapi. Bobot dewasa, sangat bervariasi, tergantung pada ras, jenis kelamin, dan faktor pemeliharaan. Kelinci di Indonesia. Dari catatan sejarah, kelinci pertama kali dibawa ke Tanah Jawa oleh orang-orang dari Belanda pada tahun 1835. Perkawinan setelah beranak, 1 minggu setelah anak disapi. Dewasa, sangat bervariasi, tergantung pada ras, jenis kelamin, dan faktor pemeliharaan. Kelinci di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, banyak diternakkan secara komersial oleh para peternak kelinci di Lembang, di mana kelinci hias menjadi primadona para peternak. Some kind of reply. Don't need an answer, just some.